Bismillahirrahmanirrahim wa kalamul hukamai lan utawi kalame wong sing ahli hikmah iku ya beruzu metu apa se kalam maksuron haliden sandangi bikis watil anwari kelawan sandangane nur tak jelas no didi ae. Setiap kalamnya para kiai, kalam itu omongan. Setiap dawuhnya para ahli, apa itu hukama, para hukama atau para kiai, para ahli sufi, para ahlinya Allah, pasti semuanya itu pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian. Biar saya semangat upload video kisah-kisah dan biografi. Hei, kalian nonton tok tapi nggak subscribe. Di sini-sini, yuk kita subscribe bareng-bareng channel ini. Kita jaga channel ini. Terlihat ya bruzu. Nangkono mang ya bruzu maksuan dayu wala maksuan bikis wadil anwar. Seluruh dawuhnya itu pasti dibarengi dengan apa? Sandangan cahaya. Cahayai Allah. Enggak ada omongan ahli hikmah itu serampangan, itu enggak ada. Pasti isine niku mung nuturi ngarepno bagus nang awakmu. Ngono ya. Nah, awakmu salah paham, ya jelas gak budal maning nang pondok ya. Yes. Nah, kalau kamu itu berpikir bahwa omonganku ini dari nurnya Allah, bersumber dari nuri Allah, maka efeknya fatuf tahu moko den buka bihi sebab kalam apa akfalul qulubi pira-pira tutupe pira-pira ati. Lah kamu keyakinannya bagus ya? Kamu punya prasangka baik pada sama saya. Kalamnya guruku, kiaiku, ini adalah sambungan dari nuri Allah. Maka karena kamu mantap seperti itu, seluruh omongan saya akan berfaedah kanggo awakmu. Paham ya? Akan berfaedah. Kayak kon ngene iki lho, nurut kabeh. Alhamdulillah, ya toh? Nurut insyaallah sak teruse ngono iku. Paham ya? Sak teruse. Allah ya Rabb ya Karim, akhirnya kerak-kerak atau tutup-tutup hatimu fatuf tahu Allah ya Rabb ya Karim bihi akfalul qulub, terbuka, cerdas kon gara-gara mantep nang omongane kiaimu, mantep nang omongane wong sing ahli hikmah. Ngoten ya, aku gak ngandalno ngerasa ahli hikmah. Ya enggak, aku gak ngerasa ahli hikmah. Tapi kamu sendiri yang datang ke sini mau ngaji ke sini. Artinya kamu itu ada rasa bahwa saya ngaji di situ biar bisa merubah saya. Kan ngono sih? Nah, iku dari mantepmu iku lho iku padha ae ambek aku iki termasuk ahli hikmah kanggo awakmu. Gak kanggo wong gak paten. Paham emang gak? Iku. Wes, saya lanjut. Wayastajibuna lan padha apa? Nengangku niku nekani ngono ta? Ya, nyembadani nekani padha ae, ya. Wayastajibuna lan padha nyembadani sapa se? Hukama linidai habibihim maring pengundange kekasine ibad utawa Allah ya Rabb ya Karim hukama padha ae. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya ini ngaji ini buat apa? Kiai-kiai ngaji itu buat apa? Kiai-kiai semuanya jangan dikatakan membuang waktu. Kan sepertinya membuang waktu kan? Sepertinya loh. Semua berangkat cari kerja, cari uang.
ya. Tapi para kiai, pagi ngedep kitab, awan ngedep kitab, sore ngedep kitab, bengi ngedep kitab, sing diuruk yo anake wong. Dudu anake dhewe durung karuan diuruk. Kayak aku lho nang anakku juara nguruk, sekali nguruk bleler kabeh, ngeblek pokoke. Ya iku. Nah, saka kene iku lho. Apa sih alasannya para kiai, para ahli hikmah iku mang nguruk ngaji ngomong kayak gini ini? Karena ini adalah panggilan Allah. Wa yastajibuna lidai habibihim. Karena ini adalah undangan, ajakan, perintah dari kekasih mereka. Kekasih mereka itu siapa? Ya Allah. Saya sebagai kiaimu, pengasuh di sini, saya punya kekasih yang enggak akan pernah tertandingi, yang enggak akan termakan oleh zaman, termakan oleh waktu, enggak akan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan bagi orang-orang yang ahli hikmah untuk menebar hikmah di segala penjuru. Yaitu, jadi artinya hembusan nafas setiap hari, setiap para ahli hikmah selalu melaksanakan perintahnya Allah. Selalu mendatangi undangan Allah. Ya ini, makanya kamu datang, sama juga kamu juga mendatangi hajatnya Allah. Tanda kutip. Ojo kusolo duwe hajat, kusolo mantu. Mbiyen PKI yo anu lho. Duwe ketoprak ngoten lho, Dru. Eh, Gusti Allah mati. Judule ngono. Wis gak karu-karuan, biyen iku paham ah. Sadelon sejarahe, sejarah lekra, sejarah anu lak tau ngono. Untung ngono NU. Pokoke NU is the best, ya toh? Untung ngono NU. Ngono, akhire NU iku sing membendung seperti itu. Ngono. Engko gak harus sejarah ya ngawur. Nah, wa kalamul mutta'ina lan utawi omongane pira-pira wong sing ngaku-ngaku. Iku ya brusu metu apa sekalam wa alaihi lan khali iku tetep alwawu hal nang wawune wawu hal iku. Wa alaihi lan iku khali tetep ing atase kalam Abdul Matu utawi peteng. Fala yuntafa'u mongko ora bisa dialap manfaat apa bihi kelawan kalam atam mantifain kelawan luwe sempurna-sempurnane kemanfaatan. Sebaliknya para kiai, sebaliknya orang-orang mulane nak mondok nak ngaji ndoleke o kiai, ndoleke guru sing bener-bener apa? Sembarangi jelas, ilmune jelas. Ngene ya. Gak tau mondok moro-moro saking terkenal nang YouTube akhir melok-melok onae. Samangke kan nak sing Gus Bahak itu luar biasa gitu punya nih mondok. Terus maneng sama maneng Gus Kausar itu punya nih anak iyaiku mondok. Ngono lho. Ada sosok yang belum tahu di mana mondoknya, ilmunya seperti apa, pokoknya kon melok-melok seneng nih. Iyaiku terjerumus kon. Paham? Nak sanatku jelas. Sanate Gus Bahak jelas, sanate Gus Kausar jelas. Terus Nirboyo itu mana? Sanate Gus Reza jelas. Ya toh, jelas kabeh sanate. Wong aku punya mondok nang ploso. Ya toh, Kiai Zainuddin, Kiai Nur, Kiai Jazuli. Jelas ngaji nang Kiai Muhajir. Jelas kabeh sanate. Sampai teko Rasulullah jelas. Ilmune sanate ku nyambung sih. Ya. Engkon kok nyambungin nang Asy-Syaikh Al-Mukarram Romo Yai Google. Hah? Asy-Syaikh Romo Yai Yahoo. Opo? Gak jebus ngono iku. Nah, kalau omongan orang-orang yang ngaku-ngaku menjadi ahli hikmah, ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku wong sing ahli hikmah, ya, sing gak ro jebuse kuwi lho, sing tasonuk gawe-gawe ngaku-ngaku kiai, gak tau rumondoke, maka setiap omongan yang keluar dari lesannya itu adalah dzulmah. Wa alaihi adzulmah. Tambah meteng hatimu. Paham? Bener omongane api, tapi kon taklite ngawur. Taklit iku menganute ngawur. Ojo ngawur, dole ono wong sing bener-bener ilmune mapan, mondoke jelas, kiai ini jelas, ngono lho.
awakmu ngaji nang Zaki, jelas Zaki, sanatnya nang di nang Muhammad Khair. Muhammad Khair sanatnya nang di nang Kiai Jazuli. Kiai Jazuli sanatnya nang di Yai Zainuddin Mojosari Nganjuk. Yai Zainuddin nang di nang Kiai Imron. Kiai Imron nang di terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awakmu ketika nasihati uang awakmu kabeh saiki ada omongan saya yang memang kamu pakai untuk menasihati saudaramu, teman kamu, atau ilmu yang dari sini kamu pakai untuk menasihati keluargamu, maka itu bersambung barokah itu. Omongan iku barokah sampai teko Rasulullah. Aja dulu jare sawan saiki, persaku aku ngrungokno YouTube ngono kok. Apa iku? Iya apa enggak? Tekan diku. Aku biar ngaji nang Yai Khair wis ngono iku. Ya ngono lho. Lah, Yai Khair ku wong ndi? Ndra semo. Ngajine nang ndi? Ploso Kediri. Gagah, ya apa enggak? Ploso. Iya, ganteng ta lho. Wis, saiki sapa sing paling ganteng menurut kau nang TV? Ridho Roma. Ridho Roma ku wedok. Iku. Yai ku. Melayu. Kowe buta soalnya. Kah, iya toh? Ganteng wajah tok kanggo apa? Paham? Iku kanggo apa? Nek gak ono ilmu, ilmune. Iki gak teko iso iki, cupu. Gak teko cupu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maka setiap omongan yang keluar dari orang yang gak ada ilmunya, yang cuma mengaku-ngaku menjadi kiai, itu adalah omongan yang berefek menggelapkan hatimu, membikin kamu gelap, sumpek tambah sumpek, ngono lho, dan tidak bisa diambil kemanfaatan dengan sesungguhnya kemanfaatan, ngono ya. Wakot yuntafau lan terkadang den alap manfaat opo bihi kelawan kalam minjihati hakikotihi saking arah hakikoti kalam wamat munihi lan simpenane kalam la minjihati ko ilihi ora saking arah wong sing ngomong kalam. Ngoten. Lah tapi di sini itu walaupun orang itu orangnya sudah enggak secara dohir enggak pernah mondok, secara dohir koyok preman, secara dohir enggak pernah beribadah, tapi terkadang Allah meletakkan kebenaran di mulut orang itu. Paham maksudnya? Kok jebus nang preman kon sadare? Iya soalnya aku gak tahu dolen nang kiai. Saking gak tahu nih moro nang kiai, sampai sembarang omongan sembarang kadang-kadang cocok nang awakmu. Makanya di sini waqad yuntafau bihi min kalamin jihati hakikati. Gitu. Wamat munihi, terkadang kalam atau omongan itu bisa diambil kemanfaatan dari bentuk omongan itu sendiri, hakikat omongan itu. An-nadhafatu minal iman. Ana wong gendeng ngomong ngono. Bener ketokane ngelamuti mic. Ya toh? Pager dikelamuti kabeh, dijilati kabeh. Sandal dijilati kabeh. Lah sedia. Tapi ujug-ujug ngomong, "Eh, Zaki, an-nadhafatu minal iman." Sama wong iku tutuk hadis, cuma kalame para wong ahli sepuh. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah, wis, omongan ku elek wong enggak? Api, tapi si ngomong wong gendeng. Paham ya? Si ngomong wong gendeng. Maka jangan dilihat dari wong gendenge. Tapi delokan la min jihati qailihi, bukan dilihat dari gendenge, tapi dilihat min jihati haqiqatihi wa mudmunihi. Omongan itu terkandung apa? Ngono, hei Busra, ojo nyolong. Haram. Dosa. Hak adami iku. Sing ngomong gak tau sembahyang. Sing ngomong ahli pokoknya preman. Lah kalimat Busra aja nyolong, elek apa api iku? Api. Terkadang omongan iku titipane Allah. Mulane zaman biyen ana Bahlul Idana, ya toh? Wali sing zaman Harun Ar-Rasyid. Ngene ya. Terkadang Allah itu menguatkan agama ini dilewatkan ke orang-orang yang fajir, orang-orang yang luput, lacut, sulas rolas lah pokoknya.
Ya wong gak ndeblek. Gak ono api blas. Lah niki lho terkadang ngoten. Ngoten. Terkadang aku mlebu kiai-kiai ini gak nuturi blas. Lah sapa ro tetangga ke dalan ono wong gendeng ngomong, "Hei Aziz, aja nyolong. Hei Aziz, sedako." Lho, omongane api kan. Terkadang agama itu dikuatkan oleh Allah lewat orang-orang yang edan-edan ngoten niku wau. Ngoten ya. Iki lho contone dalile innallaha sak temene Allah taala iku layu ayyida. Iku layu ayyidu. Ya layu ayyidu ya. Iku layu ayyidu nyektine Allah ya Rabbi ya Karim nguwatake sapa Allah hadza dina ing ikila agama bir rajuli kelawan rajul al fajiri kang lacut. Nah, sesungguhnya Allah itu menguatkan, terkadang menguatkan agama ini dilewatkan pada orang-orang yang sing kurang ben, kurang bener. Ngerti ya? Sapa sing teko? Ya gitu. Jadi enggak harus lewat kiai tok. Wong kiai saiki lho wis berkurang. Kiai sing ampuh-ampuh iku saking sing berkurang. Ngene ya. Ngoten. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Lah kon masih nuturi kaya apa nek wonge gak seneng ambil apa? Ya Bos ya. Dari kalam orang yang ahli hikmah itu adalah sebuah petunjuk, adalah sebuah apa istilahnya? Ya mengandung hikmah karena berlandaskan cahaya Allah yang menyertai atau membarengi terhadap kalam-kalam orang gitu. Dulu coba ada orang Yahudi preman, ahli membunuh, ahli mencuri, gitu. Tiba-tiba dipanggil oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. "Eh, Cok, nang di warung." "Ngene, nang warung." "Nang warunge gak bosen." "Gak. Sampeyan koyo sampeyan iku ngaji ya gak bosen." "Nah, wong ngaji ya." "Hasilnya apa?" "Oh iya iya, diwara hasilnya apa?" "Repot ngaji hasilnya apa?" "Kan gelem nurut nang aku." "Lapo?" "Aja budal." "Lapo gak budal?" "Nggo duwe kok koncoku sing ngenteni, wis lah nurut nang aku." "Aja budal." "Ngono." "Ayo melu aku." "Dilu." "Dilu." "Lapo sih, lapo sih?" "Wis lah." Oh, gak ngomong ya. Ngomong ngono apa? Usahlah yuk. Dijak. Dijak nang satu ruangan, juga gunting. Sekarang turun ke terjalan ini. Oh, rambutnya tua wah. "Hah, kami lapo gak gunting?" "Konro wali." "Jadi ini wong-wong ngono wali." "Ya kan percaya?" "Gak." "Nah aku wali kan kan percaya?" "Gak blas." "Ngono." "Lah menurutmu wali itu kayak apa?" "Wali iku jadi ini wong-wong lho ya. Itu aku jadi wong-wong. Jadi kami biar njagir barang iku." Waktu bal-balan ngomong, "Wali iku duwe keanehan." "Lah aku lah aneh lho." "Gak." "Gak aneh. Sampean lo gagah sembarang. Yo mangan. Aneh apa nih?" "Lah menurutmu aneh itu ya apa?" "Ya apa kayak kono? Ya ana cecek, mati urip maning, petik mati urip maning. Dicekel urip." "Wah, jere Kanjeng Syekh. Nok ngono-ngono kae iso aku." "Jere wong iku. Ah, masih ngomong tok ya iso aku." "Repot kan ngono iku. Masih ngomong tok aku ya iso." "Lho, kok nanggap aku ngomong tok?" "Iya, ngomong tok kan buktine." "Ngono. Wis tu dingin saiki. Apa sing kon celuk?" "Tolak-tolak gak ono." "Wah. Wah, meco. Cret, meco moro. Kursi-kursi, kursi moro. Maru ono kewan cilik-cilik. Eh tangi piye tenan lah, tangi. Urip maneng." "Wis percaya kan aku wali?" "Ya percaya. Percaya." "Percaya." "Kon gak kepingin jadi wali?"
pengen dong sampai ini sok ngono ya, kepingin aku. Hmm, ya kepingin aku. Tapi lah gak ngaji sih. Ya lu sih. Gak ngaji. Tapi sok ngono-ngono iku, Mang. Iso. Gak apa-apa, pokoknya gak ngaji. Modelnya bosen ngaji kok deh. Modelnya bosen ngaji. Pokoknya gak ngaji. Yo. Saiki meneh maksudnya meneh ana wali kutub mati. Jenenge iki omahe iki daerah ini. Aku diperintah Allah ndolek pengganti. Wali kutub ratune para wali. Ratune para wali. Lah terus? Lah kok nyelok aku? Soale kon kudu sing ganti. Heh? Aku salah gak ngaji gak ngaji. Gak ngaji. Temen. Wesalah ketahuan gulu gak ngaji. Gak apa-apa, beres saya pokoknya gak ngaji. Pokoknya sok ngono-ngono iku, Mang. Iya. Tapi kon gelem ganti kedudukane wali kutub. Iya, beres. Ngono. Kene rambutmu ketok tas. Ndase tas wis ono, mulai. Ngredok. Njaluk apa kon? Ketok gulumu. Ya gak ngono, mang ngomong kan jarene ganti wali, ganti ngene-ngene. Lah kok pengen ngedok rambut. Ya usah lah mulia. Temenan, menene dadak ana kabar wong mati sing persis sing didudono Kanjeng Syekh Umang. Wali kutub. Lah, dumadaan arek iku mang sing mari diketok rambuté ambek Kanjeng Syekh, berubah total, terus gak ngomong, gak bongso, pokoknya jok ngasih lho ya, gak ngono bisa. Allah wis nurono hidayah bisa. Langsung duwolei nang Kanjeng Syekh. Duwolei, bareng ketemu, ya apa? Enak dadi wali. Mboten. Apa gak enak? Isin sampe sapa? Gusti Allah. Ngapa isin itu? Dosa kula kathah. Ketok dosamu. Pun, terus ketok terus sampai gak iso mangan kula. Lah mulai itu kuwi keramate terus arek iku mang, wong iku. Lah iki lho, omongane Kanjeng Syekh sing muncul teko nure Gusti Allah. Man udzina lahu minal arifin billahi taala. Gubuk kabeh aku temen gubuk aku ngene iki. Soale aku dudu wali, nek wali kan kayak Gusmi ngono lho. Dadi maca Fatihah tengah-tengah tandang gawe, tengah-tengah omongan, ngomong-ngomong sik iso jane gak iso gubuk kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sabane wong iku udzina dan idzini sapa lahu maring man. Minal arifina saking sengasangking pira-pira wong sing ahli makrifat billahi taala kelawan Allah taala fit ta'biri ing dalem nembungake anil haqaiqi saking pira-pira hakikat wahya utawi haqaiq iku ulumul wahbi ilmu kang neko laduni berarti ya iki jenenge laduni iku ulumul wahbi ilmu kang neko wal fathhi lan kebuka al makhudzati kang den alat siapapun yang dikasih izin oleh Allah ya di dalam hal apa itu pembacaan kitab fit takbir nembungake atau memperlihatkan tentang ilmu agama nasihat atau ngaji tentang hakikat-hakikat Allah tentang ilmu tauhid tentang ilmu sufi tentang ilmu apa semuanya ya kan? Atau ilmu hakikat tentang hakikat-hakikat yang mana ilmu hakikat itu tidak semua bisa kecuali orang yang memang didatangkan oleh Allah ilmu itu yaitu ilmu laduni wa huwa ulumul wahbi wal fathhi terbuka memang kan zagi asale gak iso kok mulane disambingi ku lho al ma'khudha anil ta'ala bila wasitatin maka laduni itu akan dia dapatkan tanpa lantaran ilmu itu dia dapatkan tanpa lantaran
tanpa lantaran guru, tanpa lantaran mondok, tanpa lantaran belajar, tanpa lantaran opo ae. Ujug-ujug mak betunduk, langsung ati ini keisi nang ilmu. Kepingin gak duel mengono? Nah, no gak kepingin kan berarti rada stres kan berarti. Nah, nganggur-nganggur, moro-moro kon Fathul Muin, Fathul Wahab, seluruh kitab ada di sini. Yang tadi pagi belum bisa, sekarang sudah bisa. Nah, itu loh, jenenge ilmu sing Wahbiyah ngoten niku wae. Langsung iso bila wasitotin kelawan tanpa lantaran. Ngono. Lah, wa alamatul idzni lan utawi tandane izin fi lahu maring man. Fi zalika ing dalem mengkono-mengkono takbir. Iku taisiru takbiri gampangi nembung alaihi ing atas iman wasuhu latihi lan gampangi takbir wa ada muhtiyajihi lan ora anane butune man fi ilqa'il ma'arifi ing dalem nibaake apa iku nibaake kemarifatan ta ila fi ilqa'il ma'arifi ing dalem nibaake ma'rifat ing Allah unae ila kulfatin maring kangelan bal yajidu balik nemu sapa seman lisanahu ing lesane man iku muntalikon wong sing ngucap ucuk-ucuk iso ngomong ngono ae ucuk-ucuk paham ngono ae tandane wong sing oleh izin oleh laduni yaiku taisir takbir didadekno langsung didadi gampang yang tadinya enggak bisa ternyata langsung bisa wasuhulati mudah semuanya wa adamukhtiyajihi dia bisa itu tanpa membutuhkan apa ilqa'il ma'arif ila kulfatin tanpa kangelan tanpa ngaji tanpa mondok tanpa wiritan tanpa poso wis iso ngono ngono lho ya minimal gak kon ya minimal kepingino kanggo anak mula ngono lho nek kon gak kepingin blas wah alamat kon ngono lho bal yajidu lisanahu muntalikon au yajidu utawa nemu iki ya nemu sapa seman aku gara-gara gupu langgar ngene lho makno-makno rada lali akhir lisanahu au yajitu indahu au yajitu utawa nemu sapa seman indahu ing dalem ngarsane man baisan ing perkara kang nangekake ila takbiri maring nembung anha saking ma'arif ma'assalamati saking sartani keselamatan min afatin nutki saking pote pengucap. Nah, karena sudah laduni, karena sudah dikasih Allah ilmu itu, akhirnya dipermudah semuanya. Mulai membaca kitab mudah, faham, lalu pembicaraannya itu lancar, tanpa nyendat-nyendat, tanpa terputus, putus, dan tanpa apa itu? Gati, lancar semuanya. Mulai dunia harus diisi ya, ya apa enggak? Itu enaknya kakak bunuh. Gebus, gebus. 20.38, wes aku pusing. Ngeludasku, wallahu a'lam. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insyaallah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.